Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini One Info akan memberikan sedikit informasi tentang uang yang bergambar Jenderal Sudirman, yaitu uang dari mulai 1 rupiah sampai 10.000 rupiah. Uang ini termasuk uang jadul dan uang kuno. Simak selanjutnya. Uang ini 1 rupiah tercetak emisi 1968 yang bergambar Jenderal Sudirman. Dan ini sama tahunnya, dan ini cuma beda 2,5 rupiah. Ini juga tahunnya sama, ini 5 rupiah yang bergambar Jenderal Sudirman juga. Ini 10 rupiah yang bergambar Jenderal Sudirman, emisi 1968 juga sama. Ini uang 25 rupiah yang bergambar Jenderal Sudirman, tahunnya sama. Ini uang 50 rupiah, yaitu uang kertas, bergambar Jenderal Sudirman juga. Ini uang 100 rupiah yang bergambar Jenderal Sudirman juga sama. Ini uang 500 rupiah yang bergambar Jenderal Sudirman. Ini juga uang 1.000 rupiah yang bergambar Jenderal Sudirman juga sama. Ini juga uang perak yang bergambar Jenderal Sudirman yang emisi tahunnya 1970, kisaran kalau ditukar nyampe 1.900.000 lebih. Ini juga uang kertas 5.000 rupiah yang bergambar Jenderal Sudirman. Dan ini juga uang kertas 10.000 rupiah juga yang bergambar Jenderal Sudirman. Dan uang ini juga uang logam emas yang bergambar Jenderal Sudirman. Uang ini tercetak emisi tahun 1970. Uang ini kalau ditukar sama kolektor kisaran harganya 90 juta rupiah. Kalau uang kertas semua itu Jenderal Sudirman itu tahunnya 1968. Dan uang logamnya dari mulai perak dan terbuat dari emas juga itu tahunnya 1970. Sekian informasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.